Halo Sobat Mose TV. Sobat Mose TV, suka makan kerang? Waspada, ternyata terlalu banyak makan kerang ini tidak baik untuk kesehatan. Untuk Anda yang suka makan kerang, bahkan sampai mengkonsumsi makanan ini setiap hari, ternyata ada beberapa bahaya yang siap mengintai seperti berikut ini. 1. Overdosis vitamin B12. Kerang mengandung vitamin B12 yang tentunya menjadi salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Sayangnya, kalau tubuh kita mendapatkan asupan vitamin B12 terlalu banyak, akan ada beberapa masalah kesehatan yang siap mendatangi Anda. Misalnya kulit gatal-gatal, kulit ruam, dan diare. 2. Kandungan logam berat. Tahukah Anda, kerang memiliki sifat menyedot apa yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup. Sayangnya, kerang tidak memiliki filter, sehingga ia benar-benar menyedot semua yang berada di sekitarnya. Dan hal inilah yang bisa mendatangkan racun bagi tubuh kita. Tentu kita tidak lupakan kalau lingkungan tempat kerang hidup biasanya diselingi oleh limbah-limbah industri yang memiliki kandungan logam berat. Nah, terbayangkan kalau si kerang yang Anda konsumsi semasa hidupnya berada di lingkungan tersebut dan terus-menerus menyedot limbah berat. 3. Keracunan. Sifat kerang yang menyedot segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup membuat kerang akan kandungan zat-zat yang bisa membuat manusia keracunan. Biasanya gejala keracunan kerang ini berupa mual, gatal-gatal, diare, atau bahkan vertigo. Kebersihan kerang sendiri cukup sulit dideteksi, mengingat kecil kemungkinan kita tahu seperti apa lingkungan hidup si kerang saat kita membelinya dari penjual. 4. Anda bisa terkena Alzheimer. Hal ini terjadi karena kandungan zat besi yang terdapat di dalam kerang. Pada dasarnya, zat besi baik untuk tubuh kita karena dapat membentuk energi seluler dan mengangkut oksigen di dalam tubuh kita. Namun, saat tubuh kita memiliki terlalu banyak zat besi, Anda bisa terkena beberapa penyakit seperti diare, kerusakan hati, dan diabetes. Terlalu banyak zat besi di dalam tubuh juga akan menjadi pemicu meningkatkan kemungkinan Alzheimer. Walaupun kita mengelola kerang sendiri dan bukan membeli kerang matang dari penjual, pada dasarnya kita tidak akan benar-benar tahu seperti apa lingkungan hidup si kerang tersebut. Karena itu, pastikan kalian memberikan batasan bagi diri sendiri saat mengkonsumsi kerang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.